Asal Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom, hari ni kita nak cerita mengenai banyak tertangguh, bil banyak nak bayar. Nat Zainal, luah pula apa akan terjadi Mac ini. Kuala Lumpur, Nat Zainal berhasrat untuk mula bekerja dalam bidang lakonan Mac ini sekiranya keadaan kesihatannya mengizinkan. Nat atau nama sebenarnya Farah Nadia Zainal Abidin berharap segala yang dirancang untuk tahun ini dapat dilaksanakan. Bukan sekadar berlakon saja, saya juga berharap diberikan kesihatan yang baik. Saya mempunyai banyak perancangan nak dibuat untuk tahun ini. Jadi saya harapkan segala perancangan itu dipermudahkan. Saya juga harap dapat beri lebih tumpuan kepada keluarga saya. InsyaAllah jika tiada aral melintang dan kesihatan pun dalam keadaan baik, mungkin dah boleh mula kerja pada bulan Mac, kata Nat Zainal. Hampir 4 minggu menerima rawatan di hospital termasuk ditidurkan akibat jangkitan kuman pada paru-paru, Nat berkata dia mahu mengambil peluang sekarang untuk berehat dan meluangkan masa bersama keluarga. Saya ingin menggunakan peluang ini untuk meluangkan masa bersama anak-anak. Ini kerana kita tak dapat menjangka jadual pada masa depan. Siapa tahu mungkin selepas ini saya akan kembali sibuk, kata Nat Zainal. Terdahulu, Nat dirawat di sebuah pusat perubatan di Ampang di sini sejak 20 November lalu akibat jangkitan kuman pada paru-paru. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. #sepantaskilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.